Minggu 2 Juli 2023 adalah hari yang ditunggu-tunggu Aremania dan anak dewa. Pasalnya di hari itu terdapat laga panas yang mempertemukan Dewa United melawan Arema FC. Pertandingan berlangsung di Indomilk Arena Stadium, yang berada di Tangerang. Mari kita saksikan keseruannya. Pada menit ke-31 Dewa United mendapat hadiah tendangan penalti yang dieksekusi oleh Risto Mitrevski. Namun, kiper Arema Teguh Amiruddin mampu menahan tendangan keras Risto sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Setelah banyak peluang emas akhirnya pada menit ke-75, Alex Martin sukses mencetak gol setelah menyambut umpan silang dari Majed Osman.